Oke, Bapak Ibu, ini sudah lihat tadi ya, ini para penggiat organik ini sudah pasti ini familiar ini ya. Ini adalah Jakaba ya, ini sangat menurut jurnal-jurnal atau channel-channel yang lain, ini sangat berpengaruh nyata untuk kesuburan tanaman kita ya. Jadi Jakaba ini atau jamur keberuntungan abadi lah namanya, kira-kira seperti itu ya. Ini kita dapat ya. Sekitar ini kurang lebih pengalaman kita selama 1 tahun ya, ini sudah dapat ya. Jadi Jakaba ini nanti kita aplikasikan supaya namanya tingkat kesuburan dan juga memperkuat imun si tanaman ya Bapak Ibu. Dan bagaimanakah cara aplikasi Jakaba ini nanti kita ulas ya sedemikian rupa. Sebelum dilanjut kita masuk seperti intro seperti biasa. Oke. Oke, sebelum kita lanjut namanya aplikasi, bagaimana cara aplikasinya Jakaba ini ya, kita kembali ke historinya dulu ya. Jadi Jakaba ini menurut channel-channel atau penelitian lain, Jakaba ini berasal dari air leri ya, atau air cucian beras. Jadi kita diamkan deh Bapak Ibu ya, pengalaman kita di lapangan ya. Jadi Jakaba ini atau cucian air beras atau air leri kita diamkan di dalam tempat ini. Kita tutup pakai wadah terpal atau wadah ini. Apa namanya ini? Kain Bapak Ibu ya. Kita diamkan begitu. Kurang lebih kita dapat ini Bapak Ibu dari pengalaman kita. Ini jujur ya. Hampir 4 bulan Bapak Ibu ya. Ini 4 bulan nanti sudah begini Bapak Ibu. Jakabanya ini sudah berkembang ya. Jadi air leri itulah jadi berkembang menjadi tumbuhlah namanya jamur ya. Jadi jamur inilah menambah namanya imunitas tanaman menjadi lebih subur. Dan si bakteri atau nematoda-nematoda jahat akan lebih kurang ya. Jadi ini bagus untuk juga mengurangi namanya, nama istilah kata jamur fusarium Bapak Ibu. Ini juga bagus ya, jadi sangat efektif ya. Jadi ini mengurangi namanya fusarium ya. Jadi lanjut Bapak Ibu, bagaimana cara aplikasinya? Begini dia. Jadi air ini kita ambil dia 2 centong ya. Nah, ini aplikasinya 1 banding 10 ya Bapak Ibu. Misalnya 1 liter Jakaba ini dan 10 liter air seperti air biasa Bapak Ibu ya. Dan cara ambil Jakabanya sangat gampang Bapak Ibu ya. Jadi jangan ambil semua nanti rusak Bapak Ibu ya. Ambil aja dikit ini. Nah, ambilin dikit ini dan juga perakaran di bawah dia. Nah, ini dia. Jadi dia hancurkan ya Bapak Ibu. Nah, ini Jakaba ini cenderung lunak Bapak Ibu ini. Nah, sudah ini. Lihat perakarannya ya. Perakarannya ini cenderung banyak Bapak Ibu ini. Nah, oke ya. Nah, itu dia. Campur pakai air biasa ya. Usahakan airnya ini Bapak Ibu jangan air pam ya, karena air pam itu mengandung kaporik Bapak Ibu ya, jadi kurang efektif untuk namanya penyiraman tanaman kita. Oke. Jadi begini Bapak Ibu, inilah proses atau manfaat si Jakaba tadi ya. Lihat, perhatikan, boleh diperdekat ya ini. Ini tanaman sawi kita, sawi jenis pak choy ya. Nah, tumbuh subur Bapak Ibu itu. Gemuk-gemuk dia. Ini juga ada sawi manis ya,
kita aplikasikan jari cakabai ini. Dan juga itu ada anggur Bapak Ibu ya, bibit anggur kita baru kita beli ini. Kita coba nih di daratan MBPL 100 ya, apakah nanti berhasil, nanti kita review balik ke Bapak Ibu ya. Jadi kita ini mencoba ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tuh mencoba. Karena pengalaman itu adalah ilmu yang paling berharga Bapak Ibu ya, pengalaman ya. Oke, langsung saja cari aplikasinya. Jadi ini dia, cukup sedikit saja Bapak Ibu aplikasinya. Jadi siramkan saja ke seluruh tanaman kita. Ke daunnya tidak masalah Bapak Ibu ya, karena ini cenderung dingin. Tidak masalah, tidak nanti merusak tanaman kita. Ini dia. Sangat gampang. Oke. Nah, itulah Bapak Ibu bagaimana histori jakabah dan juga manfaatnya untuk tanaman dan juga cara aplikasinya si jakabah ini Bapak Ibu ya. Jadi si penggiat atau para petani organik sangat familiar lah ini Bapak Ibu ya, si jakabah ini atau jamur ini, istilah kata jamur keberuntungan lah Bapak Ibu ya, supaya dapat menyuburkan tanaman, menyehatkan tanah kita. Jadi otomatis hasil juga meningkat Bapak Ibu ya. Itulah review bagaimana jakabah itu Bapak Ibu ya. Saya kira sebegitulah video kita Bapak Ibu ya. Semoga bermanfaat dan semoga memberi edukasi kepada Bapak Ibu ya. Nanti kita review balik atau kita ulas lagi bagaimana sih perkembangan jakabah ini, bagaimanakah nanti cara pengembangbiakannya ya, bagaimana caranya nanti kita ulas lagi di video berikutnya Bapak Ibu ya. Sekianlah video kita Bapak Ibu, semoga bermanfaat dan semoga memberi edukasi. Salam organik.